Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi rekan-rekan di Rumah Hijau. Kali ini di depan rekan-rekan itu ada sebuah paket ya, langsung aja kita buka. Kita kembalikan lagi, nanti ini akan dites di pemiliknya ya, nanti bersama pemiliknya, karena di sini saya hanya mengecek barangnya aja sesuai pesanan atau enggak. Rekan-rekan, mesin potong rumputnya ini sudah saya pasang ya. Nah, ini berdasarkan buku panduannya. Jadi baterainya itu ada di sini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tinggal masukin aja baterainya ini ke sini ya. Ini yang tegangannya 48 volt ya. Untuk max ini maksimal, berarti ya mungkin di 40-an ya atau 30-an. Nah, jadi seperti ini juga masangnya gampang. Yang penting rekan-rekan ketika menghidupkan ini, tekan ini dulu. Tekan ini sama ini ya, jadi berbarengan, tekan ini dulu baru ini. Nah, kalau untuk apa namanya fungsinya ya, kekuatannya ya, dengan mesin bensin ya, kalau menurut saya masih bensin ya, tapi tergantung ininya. Mungkin kalau ini yang sedang ya saya belinya. Tapi kalau yang bensin mungkin di atas 60-an ya. Kalau ini 60 volt ke atas mungkin dia lebih kenceng ya. Ini pun sudah kenceng banget rekan-rekan. Nah, jadi di sini saya memakai gergaji yang ini rekan-rekan. Nah, ini juga cara masangnya gampang rekan-rekan. Tadi saya lupa videoin ya. Intinya konsepnya seperti ini. Tuh. Jadi tadi karena ini pesanan orang ya, jadi saya masang dulu, lupa untuk membuat videonya. Jadi masangnya seperti ini rekan-rekan. Dan ini bisa di apa namanya buat pendek. Jadi aslinya seperti ini rekan-rekan. Ini untuk memanjangkan dan memendekkan ya. Nih, ini susah saya. Tuh, rekan-rekan tinggal dorong kalau mau diangkut kemana-mana ya. Beda dengan apa mesin yang menggunakan bahan bakar, dia nggak bisa diginiin, tapi kalau ini bisa dipendekkan maupun dipanjangkan ya, sesuai apa namanya posisi tubuh rekan-rekan ketika memotongnya enaknya gimana gitu. Jadi ini locknya lah. Nah, ini ya seperti ini aja, simple. Dan saya di sini pesanannya belinya dia yang dua baterai ya. Dua baterai. Dan ini chargerannya. Ada pisau, kacamata, dan ini ya kuncinya. Untuk kunci ini fungsinya buat ini. Mengunci ini rekan-rekan. Nah, ini pisaunya ya ada dua cadangannya.
Dan ini yang apa namanya atom ya, atau plastik. Nah, di sini rekan-rekan saya mencoba ya. Jadi lumayan kalau untuk di taman yang hanya rumput rumput biasa ya, yang tidak berbatang atau berkambium, rekan-rekan. Jadi ini yang saya gunakan pisau rumput ya. Jadi enaklah. Seperti yang di depan rekan-rekan juga itu ada bekas batang jagung ya. Jadi itu juga yang berkambium ya. Jadi harus menggunakan pisau yang ada ininya ya. Gergajinya itu seperti gergaji. Nah, ini lumayan sekali rekan-rekan, cukup lumayan tenaganya. Jadi lumayanlah membantu ya, apalagi kalau skala kecil kebunnya gitu, hanya 500 meter atau 1000 meteran. Jadi masih bisa lah. Jadi sebelumnya mungkin rekan-rekan pakai pisau yang untuk kambium dulu ya. Untuk menghilangkan batang-batang besarnya dulu, baru rekan-rekan pakai pisau yang untuk gulma rumput. Dan saya juga mohon maaf pembuatan videonya seperti ini tidak bisa menampakkan secara langsung, karena di sini saya tidak membawa tripod dan tidak ada yang membantu untuk memvideokannya ya. Jadi ini ya hanya mampunya seperti ini aja rekan-rekan. Ada dua. Nah, ini pisaunya nih rekan-rekan, kalau untuk rumput ini. Nah, tuh kekuatannya tuh. Enak ya, kurang dalam itu pak. Nah, terus lebih bawah lagi pak. Nah, oh mau disemprot ini mas. Jadi kalau ini mah pisau rumput mah enak ini dipakainya. Mungkin hanya seperti itu aja rekan-rekan yang bisa saya bagikan, dikarenakan terbatasan ya. Semoga ini ada manfaatnya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.